Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat datang sini Jarib R25. Okey, hari ni apa aku nak buat? Hari ni aku nak tukar exhaust aftermarket. Exhaust ni exhaust lama yang aku dah tukar kepada exhaust standard pada EA tu. Cuma aku tak buat video je. So, hari ni aku nak pasang baliklah exhaust. Exhaust lama ni kat motor RFS. Alang-alang lah sebab video exhaust memang dah ada lah sebelum ni. Cuma aku tak buat DIY lah. Hari ni aku buat pasang sendirilah video. Okay. So at least boleh bagi tutorial lah untuk orang yang nak pasang exhaust baru ke. Sebab pasang exhaust mana-mana pun boleh. Cara still sama. Rapido ke, Espada ke, AC line ke, still sama juga. Jadi jom kita pasang lah. Tapi sebelum pasang tu kita kena buka lah bahagian dada tepi ni. Kena buka dada tepi ni dengan bahagian bawah ni. Sebab senang sikit nak pasang exhaust. So tak payah pening-pening kepala. Buka ke bahagian tepi dengan bawah je. Itu pun dah cukup dah untuk kita pasang exhaust. Okay. Kapasit kita dah buka. Senang sikit nak buat kerja lah. So nampak lah kita punya exhaust ni. Ni screw yang kita kena buka nanti. Lepas tu ada exhaust sensor kat situ. Sekejap. Tu exhaust sensor. Tu exhaust sensor tu kita kena buka juga. So kita kena buka screw ni. Dan screw ni juga kita kena buka. So baru kita dapat keluarkan satu set exhaust ni. Dan baru kita replace, okay? Jom kita buka. Okay, kita dah siap pasang exhaust. Rasa nak dia dah jadi titanium sikit kan? Lama-lama pakai. Sebelum ni tak ada pun titanium. Tapi itulah. Ada satu skru ni susah sikit nak masuk. Tak tahu kenapa. Tapi okey lah, dia tak longgar. Dia okey lah dia, walaupun tak ada skru ni. Dia still teguh lah. Tapi itulah sebab lubang dia tak sama dengan bracket sikit. Tak tahu kenapa, sebelum ni okey je. Tak tahulah, nanti aku buat balik lah, aku tengok macam mana. Sekarang kita dah siap pasang exhaust dah. Settle. Sebenarnya senang je buat ni. Senang je, tak susah sangat pun. So exhaust ni sebenarnya aku ada beli online dulu sebelum aku pasang exhaust lama. Walau video yang ni pun aku pernah masa aku beli exhaust tu dekat Shopee. So kalau kau nak beli
Allah, aiskrim. Kalau korang nak beli Asos ni, korang boleh tengok share link di deskripsi dan pin komen kalau korang nak beli Asos ni lah. Asos ni dia memang Asos open lah. Depan ni rasa 32 and then dia jadi 28 something lah. Ha, macam tu lah. Dia ada power bomb. Ha, ini power bomb ni. Dia ada power bomb kat sini. So Asos ni dia memang khas untuk pickup lah. Ha, sebab aku dah try sebelum ni. Asos ni khas untuk main pickup, main kat town. Memang best lah Asos ni. Main kat town. Tapi kalau long distance tu maybe tak berapa sesuai sangat lah. Sayalah Asos pickup kan. Untuk long tu maybe boleh lah kan. Kalau jauh-jauh tu boleh lah. Okay. So sekejap lagi kita akan dengar bunyi Asos ni macam mana. Start dulu motor. Haa. Oh padu. Korang boleh dengar lah bunyi. Korang boleh dengar bunyi exhaust. Naik. Exhaust open. Memang khas untuk pick up je. Ini aku pasang balik baru aku dapat rasa riding naik motor tu macam mana. Nikmat dia. Oh, dapat dengar bunyi tu kaki je. Cakap memang nikmat lah juga. Nikmat. So guys, kalau korang, aku rasa korang boleh pasang sendiri Asos. Aku rasa tak payah tunjuk tutorial pun, aku rasa korang dah pandai. Tapi kalau korang macam ada macam was-was, aku harap video ni dapat membantu korang lah untuk macam mana nak tukar Asos atau market. Mana-mana Asos boleh, Rapido ke Espada ke, sama dia. Cara pasang dia still sama. Oh. Aduh lori. Sedapnya. Efek exhaust racing line ni. Dia improve kita punya pick up lah. RPM kita akan naik cepat lah. Hari tu aku tukar daripada exhaust racing line ke stock. Stocknya exhaust RPM dia lambat sikit naik, tapi power dia ujung-ujung. Tapi exhaust ni power dia dekat depan dan tengah-tengah. Ujung tu boleh dapat kalau kita pandai main angin kan semua lah. Awak kata top speed lah. Tapi motor ni lebih kepada penggunaan bandar. Acceleration memang padu lah Asos. Serius. Dan aku minat cutting-cutting macam Acrophobic punya cutting lah. Aku sebenarnya kurang minat sebenarnya Asos cutting standard. Walaupun dia punya diameter 32 kan. Ini pun 32 juga lah. Tak tahulah, aku macam kurang minat sikit Asos cutting standard. Jadi guys, aku rasa tutorial sampai di sini saja. Video Asos sampai sini saja. Harap korang dapat info yang baik lah dengan video ni. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Kita jumpa di next video dan Assalamualaikum. Bye bye.